dalam rangka sebagai tim penasihat hukum dan atau juga kuasa daripada keluarga almarhum Joshua Huta Barat untuk membuat laporan polisi tentang dugaan tindak pidana, dugaannya pembunuhan terencana sebagaimana dimaksud pasal 340 KUH pidana, junto pembunuhan sebagaimana dimaksud pasal 338 KUH pidana, junto penganiayaan yang menyebabkan matinya orang lain, junto pasal 351-3 KUH pidana, kemudian dugaan pencurian dan atau penggelapan handphone sebagaimana dimaksud 362 KUH pidana, junto pasal 372-374 KUH pidana, kemudian dugaan tindak pidana meretas dan atau melakukan penyadapan, yaitu tindak pidana telekomunikasi. Medcom.id, a part of Media Group Network.